Baik, kita berikan penghormatan terlebih dahulu untuk nyanyian lagu kebangsaan, lagu negaraku. Formation yang sangat menarik. Dan juga Rudy Rabia. Jadi Nazab, lawan yang dinantikan paruh masa yang pertama ini. Adakah anda merasakan KL City cuba bertahan terlebih dahulu di paruh masa pertama ini? Di awal-awal perlawanan kita boleh lihat bagaimana yang pertama ini masih lagi penguasaan dipamerkan oleh JDT. Baik sebenarnya tadi fikir daripada Nazbi tadi melihat bagaimana kepada Corbin Ong. Ketiga penampilan bersama dengan JDT pada musim lalu. Corbin Ong. Awal permainan ini fikir. Ruang yang baik itu adalah satu kualiti daripada Fernando. Sekali lagi JDT melihat Corbin Ong. Oleh Jerry sudah pun membelakang larian. Balik kepada Corbin Ong. Untuk ini pemain-pemain KL memberikan tekanan. Mengatur gerak JDT ketika ini. Corbin Ong. Dari dalam kosong penalti. Terang dari Corbin Ong. Cari Paxson. Nazbi untuk Corbin Ong. Terang dari Corbin Ong. Namun kawalan semula oleh pemain. Lihat bagaimana pasukan JDT. Mereka bebas untuk melakukan. Nazbi. Ini Corbin Ong. Itu Davis. Cubaan dari luar kosong penalti. Kevin Kubimba terpaksa turun ke bawah dengan JDT sekurang-kurangnya 3 percubaan. Biarkan saja oleh Kevin Mendoza, namun masih lagi dalam permainan Corbin Ong. Baik. Zafri Yahya antara pemain yang mencuri tumpuan. Declan, itu menyebabkan hampir-hampir gol yang tidak dijangka akan dijaringkan oleh Arif tadi. Yahya di Corbin Ong. Di sini kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Zafri sebentar tadi. Tidak boleh melakukan sebarang. Ini Leandro. Jadi Terohanan juga mampu menjaringkan gol. Corbin Ong. Keluarkan oleh Paulo Zosue. Sudah di Rian. Dengan Fernando Polisieri menanti dalam kawasan penalti. Bertuju dengan Paxson. Maju insa untuk Corbin Ong. Dalam milik Arif Aiman setakat ini. Jadi tim mengasah Corbin Ong. Fernando Polisieri menanti dalam kawasan penalti. Tinggalkan. Reputasinya sebagai pemain paling bernilai MVP. Dan juga penyerang terbaik 2021. Dibuktikannya pada kali ini. Corbin Ong untuk jadi near post untuk cuba untuk memerangkap Kevin Mendoza, tapi sayangnya bola itu lewat. Mungkin dimampukan mereka untuk Corbin Ong. Maju insa untuk Corbin Ong. Antaranya cuba dilakukan. Cari titik kuat antaranya. Jadi sambut oleh Corbin Ong. Masih lagi dalam kawalan Corbin JDT. Corak menyasak. Mereka perlu mendapatkan jaringan di awal separuh masa yang kedua ini. Nah, sebelah kiri untuk Corbin Ong. Intik-intik pasukan Kuala Lumpur. Kerana kita tahu mereka cuba untuk betul-betul ke hantaran yang kiri dan sebelah kanan juga untuk memberikan. Dari Arif, cari Paxson. Tinggalkan untuk Corbin Ong. Dari Corbin Ong. Masa dikeluarkan oleh Juisa untuk Corbin Ong. Paulo Zosue tidak menjadi untuk Irfan Zakaria. Boleh mengagak kalau ia lepas dan juga dalam kawalan yang baik. Saya pasti Irfan boleh menjadikan gol untuk pertiban untuk Paulo Zosue. Yahya juga. Dia menjadi batakan. Juinsa untuk Corbin Ong. Corbin Ong untuk Nacho Insa. Corbin Ong 4-4 tadi ya. Bagaimana Bergson membuat satu larian usaha yang baik untuk membuat asahan, tetapi bijak dibaca oleh pemain KL City untuk beliau membuat hantaran ke tengah. Bola
iaitu JDT terus melakukan asakan. Corbin Ong dipatahkan. Asakan yang dilakukan. Percuma dari Zafri Yahya, peluang dan hampir-hampir tabukan dia. Oh, teruskan perjuangan mereka. Apa dilakukan oleh KL City selain bertahan saja daripada terus dibolosi. Corbin Ong cuba diatasi di situ, peluang untuk Cerdici masih lagi memiliki orang kata Johor Darul Tazim memastikan untuk